Hai, assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat bolu tape keju. Bolu ini salah satu makanan favorit anak-anak saya. Mau tahu cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Bahan-bahan yang diperlukan: tepung terigu 300 gram, 340 gram mentega atau margarin, 250 gram tape dihaluskan, telur 6 butir, keju cheddar parut 100 gram, gula pasir 250 gram, susu bubuk 50 gram, vanili bubuk 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, baking powder 2 sendok teh. Pertama-tama kocok margarin dan vanili, campurkan tape, gula pasir, lalu telur satu per satu. Tambahkan susu, terigu, baking powder, garam, kocok dengan kecepatan rendah. Masukkan keju parutnya, kemudian aduk menggunakan spatula. Siapkan loyang, kemudian olesi dengan mentega. Alasi loyang dengan kertas roti, tuang adonan ke dalam loyang, panggang selama 30 menit. Bolu tape kejunya sudah jadi deh. Gampang kan? Kalian coba juga ya di rumah.
kue tape kejunya ini enak banget. Perpaduan antara tape dan kejunya pas banget.